Untuk saat ini jering sudah bebas sesuai dengan regulasi yang ada. Beliau bebas mudik pada tanggal 8 ini setelah membayar subsidiarnya. Kemarin hari Jumat tim pengacara telah memberikan surat bukti pembayaran subsidiar. Jadi pada 8 Juni ini yang bersangkutan bebas mudik. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.